Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kedengaran kan? Halo, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya kelihatan kan? Presentasinya kelihatan nggak? Kalau saya kelihatan kok sensei. Sensei lah ya. Ada yang nggak kelihatan nggak? Masa nggak kedengeran sih? Suaranya kurang jelas. Yep. Sudah jelas? Belum. Jelas. Ada yang nggak kelihatan deh itu katanya namanya slide-nya. Kelihatan semua kan? Masih kurang jelas satunya sih. Coba dimatikan dulu ini. Kedengaran. Kedengaran. Tapi kecil. Kedengaran. Sip, kedengeran. Kalau saya. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar cara membuat kuil seperti ini. Tunggu. Seperti yang ini. Kita lihat preview-nya dulu. Kurang lebih seperti inilah. Ketika kita pencet ini yang warna merah ini apa namanya? Garis agak persegi panjang warna merah jalan seperti ini. Nah, cara buatnya itu mudah sih. Tinggal buat presentasi kosong. Bukan ini. Persen-persen, terus ini tulis itunya apa itu namanya nomor ini mau diganti apa terserah. Kalau tadi kayak itu kalau salah mau foto copy paste. Mau buat seri di tampilan 5 atau 3 terserah, tapi kayaknya di sini mau buat 5. Kalau mau dikasih gambarnya itu salah. Nah, contohnya. Kelihatan kan slide-nya?
kalau mau dikasih ke budget ya. Ya, kita contohkan dulu. Ini apa itu? Kelas biasa ini, kelas free. Jadi nggak ada sertifikat. Belum ku buat webinar juga sih. Rencananya mau dikasih webinar, tapi entah, nunggu coachnya dulu. Saya mau kan tekan dulu sama coach. Coach Tian maksudnya. Ininya secara membuat kulit. Kok sepi kali ya? Kita buat sampai 10. Oke. Setelah kita buat satu-satu seperti ini, gabungkan semuanya. Ya. Kalau gabungkannya grupnya nggak mau gitu kan, ulang lagi. Ini aja. Grup yang mau
Ya, tadi teks benar. Ya. Ah.
5. Delapan. 9. 그런 게 되실 거네. Kita akan situ buat animasinya. Itu bisa banyak. Animasinya. Di garis ini ini di mana ya? Thank you.
Kan ada itu. Kalau itu tuh yang seperti ini loh, bedanya nanti jadinya yang seperti ini ya. Seperti ini jadinya. Ketika kita klik warna merah nanti bedanya seperti ini. Hijau. Hijau. Seperti itu. Warna. Kita lanjutkan lagi yang tadi. Tambahnya masuk. Nah, ini.
virus. Kan ya. Mau. Kayak gitu di tekan ode terus di apa di kiri kan udah segini kayaknya enggak oh.
Adakan suaranya. Terus kita buat itu lagi. Kita buat animasi lagi. Animasi muncul. Kita taruh di integral grup 01. Ya. Ada enggak? Belum muncul. Oh,
Halo. Iya, halo. Terus ini rupanya ada yang salah tadi. Yeah.
Depan. Iya, ada suaranya. Halo, apa? Ada suaranya enggak, Kak? Apa? Enggak, kan? Kurang jelas tadi. Ada yang ditanyakan? Itu berarti itu. Kita buat display aja kan ini habis di sini menggunakan display Thank you.
Ini. Despair. Despair. Masuk ke yang ini. Coba lagi. Bisa ini, tapi beda. Ini apa namanya? Ketengahan kan? Ini di apa yang akan aja dimunculkan di travelnya itu bagaimana ini coba. Ini apa sih?
ini. Kedengaran. Slide-nya kedengaran. Eh, slide-nya kelihatan. Coba tuh. Kelihatan. Kedengaran. Halo. Ya. Terus ini harusnya sip. Udah oke. Terus. Ini salah head tadi. Ikannya masukkan ke apa ada namanya? Balapan. Ini masukin ke 28 tadi. Kita tadi nggak mau itu. Ini ada. Jadi tadi 28 kan? Dua lima. Ini sembilan. Saya mesti sebutkan. Coba. Ya ini maksudnya. Terus ini terus menaikkan juga 57 tambah 57 ya. Nah, dah selesai. Terus buat lagi tambahan lagi. Alis tapi review efeknya kanan coba datang ke tiga ini apa namanya tadi. Ini namanya 58 58 ya. Habis itu jalan habiskan. Sampai 10. Di kiri terus. Kiri terus sampai sebelumnya di itu kulirnya.
Masih pada nyimak kan? Lagi. Sedikit lagi. Di spelling. Salahnya saya sudah kembali. Ini kali ini harus lagi. Sedikit lagi. Ya, sudah. Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ini tadi sudah menyatakan. Dan sembilan. Ini harus kemudian sudah ada. Ini sembilan. Apa ini? Ini yang dibutuhkan. Ini dimunculkan. Ya, muncul. Terus ini. Dimunculkan
animasi apa ya? Terus buat kian satu lagi tambah nasi garis biru. Bukan ke ini yang nomor 25 ke nomor 25 habis itu kita buat sampelnya. Lagi bedanya ya sini ya ini seperti dihilangkan di cepet. Spin. Terus yang itu Chevron. Chevron yang mana ini? Nah, ini dimunculkan. Ini dimunculkan. Ya. Ya. Terus lari lagi ke itu. Terus ini dimunculkan. Terus ini bisa meninggal. Kemudian taruh di sini, ya selesai. Tuh, ini, ya. Sampai delapan. Ini sampai 25.
Ya. Ya, satu lagi. Tuhan. Ya, saya siap. Dah. Bisa. Gimana? Bisa kan? Halo. Kau sepi lagi. Halo. Masuk. Apa? Ada suaranya, coach. Iya. Udah bisa kan? Apa mau diulangin lagi? Nanti kan buat itu pertamanya dulu. Itu text box untuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus fotonya habis itu di grup, dijadikan grup, habis dijadikan grup terus dibuat stikernya, stikernya sesuaikan dengan ini namanya apa, namanya ucapan 58, masukkan ucapan 58. Terus masukin juga animasi di level 58 untuk itu. Kalau ada yang mau di sini yang kepingin supaya itu level 58 ini disembunyikan, yang dimunculkan cuma 25. Terus yang itu ini masukin juga. Kita apply, selesai. Ini untuk itu terakhir. Ini untuk balik test sebelumnya. Ini kesan awal, berarti tadi ada yang bilang, berarti yang terakhir ini. Ini apa ini? Ini namanya, di munculkan supaya itu. Ya, sudah. Jadi begini. Gimana? Bisa kan? Bisa kan? Udah paham belum? Halo? Udah paham belum?
Paham, Pak. Belumnya di mananya? Kalau paham bisa buat sendiri kan? Coba aja kayak tadi. Paling habis cuma berapa jam? 1,30. 1,5 jam. Kalau ada yang ditanyakan lagi enggak? Ada yang ditanyakan lagi? Halo? Enggak ada. Enggak jelas loh, Ridwan tadi apa? Apa tadi? Volume. Apa tadi? Tadi ada ditanyakan? Halo? Halo. Ini oh, udah. Udah paham kan? Nih, tak kasih itunya hasilnya. Mana tadi? Ini cara itu. Share all. Chat, masukkan, nyalakan chat, dokumen, itu fotonya bisa diganti beberapa kali ya, kalau mau coba, ya. Udah tekan gas lagi. Udah belum? Udah lewat. Suara aja enggak apa-apa loh. Itu tanya ada pertanyaan coba kita speed itu bebas juga. Halo. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Nggak apa-apa loh. Sekalian itu aja. Daripada diam-diam begini.
Halo. Masuk kok. Masuk kan? Iya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada, coach. Udah paham? Udah paham? Paham, paham. Ya udah. Kamu di itu grup mana sih? Ridwan. Kenapa, coach? Di grup yang mana? Di semua grup masuk. MS PowerPoint 1 apa 2? Ketiga Microsoft-nya masuk. Iya, Microsoft ini kan Microsoft PowerPoint jadi mau masuk ke mana? Oh, masih di Azure di atas. Apa? Enggak. Nama itu siapa sih? Namamu kan Ridwan, tapi itunya di WhatsApp itu yang nama, yang mana namanya? Di grup berapa? Oh. Di grup berapa? Nomornya ujungnya. Heeh. 2624. Di mananya? PowerPoint 1 atau 2? Yang 1. Ya udah. Dicoba aja itu. Yang aku kasih itu diganti dengan foto apa lagi tuh. Terus dijalankan bisa enggak gitu ya. Ya coach. Baik coach. Ya udah. Kayaknya enggak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih coach. Ya, besok lagi ya.